Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Sony mempunyai sejumlah kamera di bawah penawaran mereka dan terkini Sony A7R III sudah boleh dipratempah oleh para pengguna tempatan. Kamera dengan 42.4 megapiksel serta pelbagai ciri-ciri premium ini sudah boleh dipratempah pada harga bermula RM14,888 di Malaysia. Di samping itu, kerajaan turut mengumumkan yang mana mereka bercadang untuk mengurangkan harga jualan panel solar di Malaysia sekaligus dapat meningkatkan penggunaan tenaga hijau. Samsung kini telah mula menawarkan kemas kini untuk Samsung Gear S3 sekaligus menawarkan sejumlah ciri-ciri baru dan pengoptimasian untuk penggunaan bateri yang lebih lama lagi. Dan akhir sekali, Sony kini telah mengumumkan konsol PlayStation 4 Pro edisi Monster Hunter World. Ia akan dijual dalam kuantiti terhad bermula penghujung Januari kelak pada harga RM2,048. Jadi, ini adalah rangkuman ringkas sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk rangkuman Amas 24. Saya Aida Kamalia untuk Amas.